Ya, kami sebagai travel yang dikatakan ini travel yang belum jelas. Ada yang bilang travel abal-abal lah, travel belum jelas lah. Tapi setelah kami alami luar biasa. Ya Allah, dari penjemputan di rumah kami pakai mobil. Bentar, gimana? Belum aktif ya? Udah ya? Masya Allah, besar keren. Dok kulit. Bebas. Tidak ada orang lain. Iya, 49 seat. Jamaahnya 20. Bebas, ibu mau di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang berada di King Abdul Aziz Airport, Terminal Haji tepatnya, dan sekarang kita mau menjemput kedatangan jamaah yang bersama Kang Ilan, rombongan dari Kalbar. Nah, yang seperti kita lihat itu banyak jamaah di Terminal Haji ini. Mungkin yang kepulangan atau yang baru saja sudah datang. Kondisi dan situasi saat ini di Terminal Haji seperti ini. Oke, di sini tempat pengambilan air zam-zam atau membeli air zam-zam. Di sini untuk satu jamaah yang diberikan jatahnya. Para jamaah yang sedang turun dari bus untuk menuju ke tempat counter check-in, bus-bus yang sedang melepas jamaahnya ke counter check-in di ujung sana. Ini para bus yang jamaah kepulangan. Ini juga ada kafe-kafe di sini, tempat santai dan lain-lain. Oke, ini di sini kita dapat ada toilet yang tersedia, tempat supir-supir yang sedang menunggu para jamaah yang ingin datang ke Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lain? Yang lain masing-masing. Ya Allah, dari penjemputan di rumah kami pakai mobil, Pak Yo.
Makanya saya bikin acara nyungkang nyake baru semua hajinya baru untuk dia pakai mobil nih kami luar biasa pak dada apa lahir dilihat dari luar mobilnya pak sederhana tapi setelah masuk ke dalam apa rasanya enak sedap rata katanya 1 miliar harga mobilnya nanti itulah yang dibanggakan dari kata-kata kawan-kawan pengajian, kawan-kawan BKMT, kawan-kawan tetangga saja. Ini lihat Mak Haji dulu. Kalau mudah berhasil Mak Haji, kami usul ramai-ramai. Jadi harapan saya dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan pengajian BKMT maupun pengajian di desa. Nanti mudah-mudahan kami dari awal sampai akhir selamat, benar, amin. Nanti saya yang promosi di Kecamatan Jawanya. Amin. Ya, selamat kedatangnya Bang Rawi makin eksis. Sehat saja. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah kapan sudah landing semuanya. Sudah lagi menuju ke Madinah dan kita persiapan naik ke naik bus dan insya Allah Bapak Ibu semua input hari ini sudah lengkap semuanya tinggal menunggu bagasi saja. Mudah-mudahan insya Allah aku memberikan kelancaran dimudahkan perjalanannya dan bisa berkali-kali dan sudah berkumpul yang makbul dan makbul insya Allah. Amin. Yang dipandu oleh ustaz-ustaz yang profesional ini nanti. Wow. Ya. Gimana? Belum aktif ya? Udah ya? Masya Allah, busnya keren. Dok kulit. Silakan semuanya. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Ayo silakan cari tempatnya masing-masing. 20 orang, satu bus, seatnya 49. Jadi bebas di mana aja. Boleh tidur, boleh sendiri. Kita harus berdua, sendiri juga, sendiri-sendiri boleh. Ini seatnya ada 49. Ah, silakan pilih, Pak. Dan seat jamaahnya 20. Bebas, Ibu mau di mana aja? Saya. Sini, Bu. Iya, iya, satu-satu aja, Bu. Yang biar enggak sempit, Bu. Oke, sebentar, Bu. Saya lewat dulu. Sorry. Enggak bisa. Enggak bisa keluar. Ayo, Ustaz. Ayo, silakan. Wow. Oh gitu. Oke. Okay. Wow. Ini pembimbingnya keren-keren nih. Namanya siapa ini? Semua. Hei, dasar. Ini Muhammad Rohmi. Atau siapa? Assalamualaikum. Akbar. Wow. Ada dua lagi yang dampingin Bapak Ibu nanti. Ah, WC ada di luar ada, di sini ada. Tapi di luar aja. Tapi Ustaz Akbar. Itu minta antar ke Ustadz, Ibu. Tolong ya.